Halo guys, sahabat ngulik ya? Halo sahabat ngulik, nama saya Hendrati Gunawan. Kamu sekalian bisa memanggil saya Ege, Ege itu Hendrati Gunawan ya. Kak Ege ya? Ya, manggillah Bang Ege, Kak Ege, Mas Ege. Ege juga boleh. Kalau boleh tahu nih Bang Ege, sekarang kerja di mana? Sekarang saya kerja di Bukalapak sebagai Learning Manager. Kalau di Fakultas Ekonomi dan Manajemen, saya sebagai Ketua Umum Alumni Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Ah, kita harus berbangga menjadi alumni FEM. Nah kak, langsung aja nih ke pertanyaan yang boleh, pertama boleh. Buat kerja di Bukalapak sendiri tuh syaratnya apa aja sih kak yang paling utama? Syarat yang paling utama itu kita banyak melihat sisi-sisi yang berhubungan dengan soft skill ya teman-teman semua. Jadi teman-teman harus jadi karena kerja di perusahaan teknologi, perusahaan digital, maka harus jadi digital talent ya. Digital talent itu harus punya digital mindset, digital competencies, dan digital behavior. Apa itu digital mindset? Digital mindset itu kita harus mampu untuk terus belajar ya. Jadi teman-teman yang setelah lulus mungkin sudah bermodalkan IPK, IPK saja tidak cukup. Sekarang itu butuh belajar hal-hal baru. Jadi bagi teman-teman yang nanti ketemu hal-hal baru di dunia pekerjaan, maka jangan takut, harus belajar, gitu ya. Mungkin belum pernah dipelajari di kuliah, nggak apa-apa. Belajar hal-hal baru sehingga kita bisa banyak tahu, gitu ya. Jadi digital mindset itu harus punya mindset pembelajar, growth mindset. Terus yang kedua, digital kompetensi itu kebanyakan berhubungan dengan komunikasi. Ya, zaman sekarang kan teman-teman terbiasa berkomunikasi dengan chat, dengan robot gitu ya. Nah, kalau di kantor itu kan kita nggak hanya berkomunikasi dengan atau via chat gitu ya. Kita butuh berkomunikasi dengan manusia, maka butuh kemampuan komunikasi yang cakap. Perlu teman-teman ketahui bahwa kesuksesan komunikasi itu 97%-nya itu dari non-verbal communication ya. Non-verbal communication. Jadi ada komunikasi yang tidak hanya berupa kata-kata, tapi itu penting. Kayak mimik, intonasi, momentum. Jadi jangan ngomong di saat yang gak tepat. Nah itu jadi PR banyak generasi milenial. Jadi harus punya kemampuan communication, non-verbal communication. Dan masih banyak yang lain ya. Bagi teman-teman yang suka galau, Bukalapak gak terima orang-orang galau. Berarti jangan kuliah pulang ya. Iya dong, harus ekspor yang lain. Iya, harus banyak ketemu orang ya. Jangan mudah galau ya, kuliah ke kosan galau. Nih, suka galau nggak? Poncho gimana nih? Gimana ya? Suka galau nggak? Kayaknya masih suka galau. Masih suka galau ya? Kalau kakaknya, suka galau nggak? Bahagia selalu semuanya ya. Ya. Jadi buat teman-teman masih suka galau, hindari galaunya. Galau itu kata lain dari orang yang tidak cakap kemampuan intrapersonal skill communication-nya. Jadi berkomunikasi dengan diri sendiri. Ya, makanya galau kan? Kalau dia cakep, dia bagus. Dia bisa menempatkan dirinya di saat yang tepat secara profesional. Itu mungkin. Lanjut ini, Kak. Untuk Bukalapak itu membuka lowongan bagi pelajar atau mahasiswa yang mau magang? Buka dong. Kita buka 2 kali dalam setahun. Nah, teman-teman bisa cek aja buka magang Bukalapak di Google. Ya. Itu nanti ada keterangannya. Ya. Nanti buka magang. Ada di sini. Buka magang Bukalapak. Nah, teman-teman bisa ini. Kita buka untuk semua kesempatan. Ya. Ada IT, ada SDM, ada marketing, ada digital marketing, ada riset, banyak lah
teman-teman bisa buka di sana. Magangnya sepengetahuan saya itu sekitar 3 bulan maksimal. Ya, 3 bulan maksimal teman-teman bisa belajar. Secara ini juga ada bulanannya juga, maksudnya ada pendapatannya juga. Teman-teman bisa banyak belajar dari para senior di Bukalapak sehingga nanti pas masuk dunia kerja itu jauh lebih siap, karena banyak hal yang memang mungkin berbeda dari apa yang teman-teman rasakan di kampus dengan dunia nyata. Maka dari sekarang teman-teman harus banyak bergaul dengan dunia nyata, dunia kerja. Jadi gak kagetan. Kakak tahu gak yang dipersiapkan untuk bisa magang di Bukalapak itu apa saja? Nanti kita buka, bisa kita buka pendaftarannya. Nanti teman-teman bisa mendaftar di situ. Syaratnya biasa ya, maksudnya layaknya kita ngelamar kerja, cuma jauh lebih mudah aja. Ya, nanti bisa cek di buka magang Bukalapak. Di bawah sini, lihat ya. Terus nih kak, kalau misalnya saya mau daftar ke Bukalapak, terus saya nggak punya pengalaman, itu bakalan ngurangin poin saya buat ngelamar itu nggak? Enggak dong. Jadi memang ada beberapa pekerjaan yang butuh orang-orang berpengalaman, tapi masih banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan pengalaman. Teman-teman bisa masuk sebagai seorang fresh graduate ya. Banyak, ada bagian HR juga ada. Di beberapa bagian di HR nih di bawah satu function dengan saya. Human capital atau kalau di Bukalapak talent function itu banyak kok yang fresh graduate gitu ya. Jadi nggak harus yang selalu berpengalaman. Yang penting teman-teman secara kemampuan tadi communicationnya, kemampuan soft skillnya gitu ya. Kalau hard skill, kalau terkait dengan pekerjaan itu bisa belajar. Tapi kalau bicara tentang soft skill, leadership itu butuh lama untuk belajar. Maka dari sekarang siapkan tuh di kampus ya. Iya, kayak kamu nih terbiasa berkomunikasi dengan orang gitu ya, terus interview itu kemampuan yang sangat baik untuk kita terapkan nanti di dunia kerja. Kayak gitu. Jadi jangan apa kupu-kupu ya. Ini masih sama nggak namanya kupu-kupu? Masih dong. Masih ya kupu-kupu ya, kuliah pulang. Harus punya aktivitas kayak gini nih, seneng banget nih. Jadi kita bisa sama-sama nge-vlog ya. Lagi, silakan. Lanjutnya kak. Untuk kriteria-kriteria pelamar yang ingin masuk ke Bukalapak tuh apa saja kak? Kriterianya ada dua. Ada yang berhubungan dengan culture fit, ada yang berhubungan dengan technical competencies fit. Jadi sesuai dengan kebutuhan technical competencies-nya. Kalau requirement yang berhubungan dengan kebutuhan technical competencies itu nanti teman-teman masing-masing beda. Kalau teman-teman ngelamar di HR beda lagi, bagian keuangan beda lagi, bagian marketing beda lagi, bagian logistik juga beda lagi. Itu masing-masing punya persyaratan masing-masing. Tapi kalau misalnya berhubungan dengan culture fit, nah di Bukalapak itu seneng nyari orang-orang yang mau belajar ya, orang-orang yang mau belajar yang pikirannya terbuka dengan segala hal yang baru. Karena di Bukalapak itu apa yang kita lakukan hari ini itu belum tentu dipakai di esok hari, saking ekstrimnya. Selalu udah hal-hal baru, maka butuh orang-orang ya agak kagetan. Kalau misalkan kamu nggak biasa bergaul sama orang, terus nggak biasa perubahan, kan kalau aktif organisasi kan banyak perubahan-perubahan, nggak biasa kayak gitu, itu kagetan tuh dengan segala perubahan yang ada. Maka kita butuh orang-orang yang growth mindset, yang memiliki learning agility yang tinggi. Kan di PB sekarang sedang digadang-gadang learners yang agile gitu ya, jadi para pembelajar yang agile. Karena memang keilmuan tuh berubah, tapi yang akan tetap adalah kemampuan kita, kita untuk terus belajar ya, terus belajar. Di garis bawahi, ilmu itu terus berubah. Berubah. Yang sama adalah kemampuan kita untuk terus belajar. Jangan pernah takut untuk mencoba hal baru aja ya kak ya. Betul. Nah, terus nih kak, buat tahapan rekrutmennya itu ada apa aja sih kak? Terus biasanya di tahap apa sih yang orang-orang sering gagal? Ada beberapa tahap ini, kalau secara tahapan rekrutmen sih sama aja seperti perusahaan yang lain ya. Ada tahapan CV, terus juga nanti akan diundang psikotes, terus wawancara dan seterusnya. Biasanya yang banyak gagal itu ya psikotes mungkin relatif sama ya, dari dulu kan psikotes gitu-gitu aja ya, teman-teman tinggal menyiapkan saja. Yang banyak gagal mungkin tahapan wawancara ya, jadi teman-teman harus mempersiapkan diri sedemikian rupa di saat wawancara itu ya benar-benar siap. Tipsnya satu, tipsnya satu, teman-teman harus pede, percaya diri ya. Jadi wawancara itu harus percaya diri, tapi jangan sok tahu, beda ya.
percaya diri sama tahu-tahu beda. Kalau percaya diri itu kita bertarung tanda kutip, kita berdiskusi bertarung tanda kutip ya. Itu di ranah yang memang kita ketahui. Kita expert di sana, kita belajar di sana, kita menggeluti di sana. Kalau sok tahu itu kita nggak di bidangnya, nggak di bidang itu, nggak di expert di situ, tapi kita sok tahu gitu. Nah, kan juga kalau misalkan diskusi sama atau interview sama anak-anak yang sok tahu juga nggak, ini sok tahu banget sih gitu ya. Jadi emang harus percaya diri, siapkan diri sebelum wawancara itu, cek dulu kalian wawancara di mana, kalau di Bukalapan culture-nya itu kita pakai aja bebas ya, setiap hari kita pakai kaos, sandal jepit dan sebagainya gitu ya. Ya kalau tahu kayak di rumah aja nyaman gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman cari Bukalapak jangan pakai batik. Kita kaget nanti itu mau kondangan di mana gitu. Pakai batik ya. Jadi harus cek dulu culture-nya. Jadi percaya diri terus juga coba di searching nih perusahaan ini culture-nya seperti apa gitu ya. Santai casual kalau Bukalapak santai casual gitu. Jadi teman-teman jangan pakai dasi, jangan pakai kemeja panjang gitu. Pakai batik terus sangka mau kondangan gitu ya. Dan harus benar-benar memahami apa yang dilamar ya. Nah, biasanya kalau di wawancara itu kita menggunakan metode wawancara behavioral event interview. Jadi teman-teman akan tanya situasinya seperti apa, terus juga di situasi tersebut aksinya seperti apa, terus tugas teman-teman seperti apa, hasilnya seperti apa. Ya kalau kita teman-teman aktif organisasi itu akan lebih mudah karena teman-teman banyak aktivitas yang bisa teman-teman jelaskan saat wawancara gitu ya. Jadi itu keuntungan teman-teman yang aktif ya, entah itu di organisasi, di komunitas, di himpro, dan seterusnya. Ya, pas wawancara tuh lebih banyak modal untuk diomongin lah. Oke, itu. Intinya saat wawancara jadi lebih banyak ngobrol, lebih enak. Iya, lebih banyak ngobrol, terus juga percaya diri aja, tahu culture-nya. Semakin banyak teman-teman aktivitas sebelum semasa kuliah, semakin banyak yang teman-teman bisa jual saat ngobrol. Ya, kita kayak share pengalaman aja lah. Wawancara tuh kayak share pengalaman aja. Makanya harus terbanyak pengalaman ya. Gitu. Oke. Dan pertanyaan terakhir nih, Kak. Siap. Untuk fresh graduate, pekerjaan-pekerjaan apa saja sih yang bisa langsung istilahnya lamar saja? Fresh hampir semua bidang di Bukalapak itu ada fresh graduate-nya. Jadi ada yang levelnya menengah, ada yang levelnya top, ya, ada yang levelnya beginner ya, awal gitu ya, officer lah, staff. Itu hampir semua ada. Jadi teman-teman enggak usah khawatir, jika kalau misalnya ada lowongan tinggal teman-teman cek di bukalapak.com/karir ya, nanti ada lowongan-lowongan di situ. Itu hampir semua bidang tuh ada yang membutuhkan fresh graduate kok. Hampir semua bidang. Ya walaupun enggak dibuka setiap saat ya, tapi hampir semua bidang itu ada kesempatan untuk bisa menampung teman-teman fresh graduate. Nah, Kak, untuk anak manajemen khususnya pekerjaan apa sih yang cocok di Bukalapak? Oh, banyak. Jadi kalau bicara manajemen kan ada 3-4 ya? 4 pilar ya. Ada SDM, HR, marketing, finance atau akuntansi, sama supply chain logistik ya. Nah, keempat ini ada di Bukalapak ya. Bagi teman-teman yang suka di SDM, itu bisa masuk ke bagian HR atau talent function. Bagi teman-teman yang di marketing, kita punya tim marketing, baik itu yang conventional marketing ataupun yang digital marketing. Bagi yang teman-teman di finance juga ada, accounting, finance ada, terus juga ada yang di logistik. Jadi kita punya satu bagian, satu function yang banyak berhubungan dengan supply chain management lah, bagian logistik gitu ya. Jadi hampir semuanya ada. Gitu. Berarti intinya manajemen bisa kemana aja ya? Bisa. Di keempat itu ketampung lah di Bukalapak, ke tempat, keempat apa, penghususan itu ya. Apa sih namanya? Pengkhususan ya, apa namanya? Empat pilar manajemen ya. Jadi ada HR, ada finance, ada logistik atau supply chain ya. Sama terakhir ada marketing. Jadi memang manajemen itu bisa masuk semuanya sih. Kayaknya hampir semua perusahaan itu butuh orang-orang manajemen. Kita kan eksekutif ya. Iya gitu. Berarti jangan kuliah doang ya, Kak, kita harus belajar dunia-dunia yang lain ya. Betul. Zaman sekarang itu teman-teman semua, dulu kan saya sering bilang, saya sebagai LPP, saya selalu mengajarkan yuk kita aktif organisasi. Nah, zaman sekarang itu jauh lebih penting lagi. Walaupun enggak harus ke BEM ya. Saya kan tuh ketua BEM, enggak harus ke BEM. Banyak aktivitas sekarang yang teman-teman bisa ikutin. Komunitas kayak gini nih, konflok kayak gini nih. Ini saya yakin dua adik kelas saya ini nih, nanti pas masuk dunia kerja karena sering wawancara sama kakak kelasnya, sering diskusi, jadi reporter, itu akan skill yang nggak diajarkan di kuliah, tapi sangat terbantu di dunia kerja. Saya jamin.
itu aja mungkin ya sobat ngulik pertanyaannya. Semoga rasa penasaran kalian terbalas dan semoga ilmu yang Kak Ege kasih dapat bermanfaat buat kalian semua. Baiklah, cukup sampai di sini. Kami dari Komprok.